Pemirsa, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci dalam memerangi penularan COVID-19. Di Semarang, Jawa Tengah, relawan sadar prokes Rumah Sakit Telogorejo didukung MNC Peduli mengajak warga untuk patuh menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Berjalan di tengah terik matahari tak menyurutkan niat para relawan sadar protokol kesehatan Rumah Sakit Telogorejo ini. Satu persatu warga mereka datangi di kawasan Simpang 5 Kota Semarang untuk mengkampanyekan protokol kesehatan agar warga terhindar dari COVID-19. Mendukung aksi relawan ini, MNC Peduli turut memberikan bantuan masker, hand sanitizer, serta minuman kesehatan kepada warga. Semenjak adanya pandemi dan adanya program pemerintah untuk tetap mengedukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak lupa akan protokol kesehatan. Agar kita bisa membantu mendistribusikan masker kain kepada masyarakat yang sehat, agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets. MNC Peduli berkomitmen menjadi bagian dalam membantu pemerintah menanggulangi wabah COVID-19. Penggunaan masker dan menjaga kebersihan tangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan.